Kali ini kita akan bermain game baru yang berjudul Paranormal VHS guys ya, atau VHS. Nah, udah lama gue nih gak main game horror story guys ya. Dan sekaranglah saatnya gue akan main game-game yang seperti ini lagi guys. Let's go. Kalau dari namanya paranormal itu kayak ya kita menyelidiki atau uji nyali kayaknya guys ya. Uji nyali di daerah yang abandoned, yang ditinggalin, dan tentunya berhantu guys. Alright. Hello. Ini cutscene ya. Oke, ini catatan dari pemainnya guys ya. Katanya dia mau mencoba untuk membuat vlog di rumah sakit Crimson Hill, dan di mana di sana ada eksperimen yang sangat sangat sadis guys ya. Dan akhirnya hospital itu atau rumah sakit itu ditinggalin kosong sampai nanti investigasi polisinya selesai guys ya. Oke, dan kita dilarang masuk dalamnya. Dilarang masuk, kenapa masuk? Oke. Let's go. Let's go enggak sih? Nama kita James by the way guys ya. Oke guys, selamat datang di game Paranormal VHS Flashlight. Oh, kita ada senter guys. Oke, ini ilalang-ilalangnya nganggu banget dah. Gua kemana dah? Halo, gelap banget di sini. Jangan bilang ada sesuatu hal yang menekam gua. Mengkuntai. Oh, apa itu? Apa itu guys? Tower. Oh, tiang guys, tiang. Kira apa anda? Kan? Iya guys. Wah ini gelap banget nih. Sumpah dah. Gak ada pencahayaan sama sekali guys. Rumah sakitnya ini lobbynya kayaknya gede aja. Ini lobbynya guys. Apakah kita keliling-keliling? Ini kayak rumah dah. Siluetnya kayak rumah deh guys. Oke. Apakah gua boleh keliling-keliling dulu gak sih? Gak boleh kayaknya guys. Kita harus masuk. Oke, kita harus masuk. Ini tab. Now find a way to get inside the hospital. Ini nih. Udah masuk gue nih. Ya kan? Oh, ada coret-coretan guys. Ada graffiti-graffiti yang tidak bertanggung jawab. Jerat gue. Sorry. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. The man enters this block. Ah. Okay. Oke lah kalau begitu. Sepertinya kita harus cari jalan yang lain. Itu mobil gua ya. Ingat, gua akan ke kiri terlebih dahulu untuk mencari jalan. Oke. Oke. Halo. Sepertinya ini terblok guys. Gak bisa ke sini gua. Yap. Oh, ada jalan di sini. Ada jalan di sini guys. Ini sumpah dah berani banget deh guys. Sepertinya kita harus masuk di pintu belakang. Apakah di sini? Oh betul. Yes, kita berhasil masuk ke dalam rumah sakitnya guys. Oh, hello, sepertinya di sini toilet. Hello. Okay. Belum ada apa-apa, ini gelap banget guys. Gue gak bisa melihat dengan baik dan benar ini. Tempat ee. Okay. Masih aman sih ini. Masih aman sih. Okay. Tidak ada apa-apa di sini sejauh ini guys ya. Kita keluar WC dah. Udah ya, arigato. Aduh, lorong lagi guys.
Apaan? Di depan. Apa di depan? Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak ya. Oh, ini ranjang ini, guys. Ranjang pasien. Maju, maju. Maju terus. I should find a room to wait until the reaching hour. Di mana ruangannya, guys? By the way. Oh, exit di sana, guys. Di rumah sakit. Masih ada lampu exit. Gua kira enggak ada lampu lagi. Ini sepertinya UGD atau IGD, instalasi gawat darurat. Sebenarnya gue harus kesana. Oh, itu yang tadi, guys ya. Gue nggak bisa lari loh, guys. Ini seperti yang tadi yang di blok ya, atau bukan? Oh iya dong. Oke. What is that man? Ya, kenapa di sana kedip-kedip? Gak ada item, gak bisa lari gue. Dikejar mampus gue nih. Ya kan, guys? Dikejar mampus gue nih. Oke, gue harus kesini. By the way ya. Oh di sana, guys. Ada ruangan di situ. Sepertinya gue harus geser nih. Apa nih? Finding mesin ya? Nggak bisa. Kursi itu. Oh, ini keluar yang tadi. Apa iya? Ah, nggak tahu gue, guys. Gue nggak tahu kemana ini. Nggak bisa lari soalnya ini. Yo, hello. Objektif. Find a room. Oke, kita harus cari ruangan katanya, guys. Room. Apakah ruangannya di sini? Ya. Sepertinya tidak. Ini kayaknya resepsionis. Betul. Tadi di sana toilet ya. Betul ya, di sana toilet kan. Oke, apa itu? Kursi. Oke, kursi. Kursi kanan sini. Gak bisa lari. Guys. Gak bisa lari. Oke. Terus kemana nih, guys? Ruangannya di mana sih? Woi, bisa dong lari dong. Bercepat. Ya, bisa sini enggak? Ya, di blok, guys. Oh, bisa di sini, bisa di sini. Ini bisa ngapa-ngapain gua nih? Yang betul aja lah. Apa emang ke sini ya? Coba deh, coba deh. Gua belum klik sih tadi, belum sempat klik, guys. Tapi enggak bisa deh. Enggak bisa, guys. Gua kemana ini? Jembilang udah ngestak nih gua. Rumah ini udah ngestak. Oh, di situ ada sesuatu enggak? Find a room kan? Iya, guys, kita harus cari ruangan katanya. But where ya? Where the room? Oh, itu gua enggak nampak roomnya, guys. Oh, di receptionist ada room. Gua enggak sempet cek tadi. Kunci. Ada kuncinya kah di sini? Ditinggalin. Tidak ada. Ai. Terus kemana nih? Tahu gua nih, apa gua balik lagi? Mencari ruangan. Ya kan? Gak ada apa-apa loh, guys. Oke. Wait, gua akan explore dulu. Mana tahu ada ruangan di sini. Itu toilet yang tadi, iya kan? Itu toilet yang tadi, iya kan, guys? Iya, itu toilet yang tadi tuh. Gak dikasih petunjuk, guys. Until the witching hour.
Ini ada ruangan lagi, guys. Ini ada ruangan lagi nih. Mudah-mudahan bisa dibuka ini. Oh, bisa, bisa. Oh, bisa, guys. Bisa nih dibuka. Oke. Kita lanjut dulu, ada infus nih. Kayaknya udah expired itu. Aduh, lorong lagi gaming. Halo. Ini mah dia. Ya. Bisa enggak pakai kamera nih? Selamat gue liatnya. Oke, ada ruangan lagi di sini. Can I go here? Yes, exactly. Oh, itu pintu yang tadi, guys. Aduh, gelap banget. Gelap banget, guys. Gak bisa. Oh, ada ciki-ciki kah? Ada, guys. Kedip-kedip lagi lampunya. Apaan itu, guys? Apaan itu? Gua gak takut. Gua gak takut, guys. Apaan tadi? Gua gak takut. Oke, kanan, kiri, gua harus kemana nih, guys? Gua harus kemana nih? Coba kanan dulu. Oh, buntu ya. Oh, buntu. Berarti gua harus ke kiri. Oke. Suara-suara emang ngeselin memang, guys. Kalau game-game kayak gini nih, suara-suaranya ngeselin emang. Lah, sama siapa buntu? Oh, ini ada jalan di sini, guys, ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Loh, buntu. Oh, ada sesuatu di sini. Hey. Move. Bisa di move, guys. Bisa di move. Oke. Okay. Oh, ada lorong di sini. Can I go here? Kaget gua, ada yang lewat. Serem amat. Serem amat, guys. Siapa itu? Berani-beraninya kamu. Oh, ini yang pintu yang terhalang tadi kayaknya, guys. Oke. Di sana. Mana sih ruangannya? Tadi lagi enggak ketemu-ketemu. Oke. Okay. Halo. Halo. Oh, ada lift. Ada pintu. Can I go here? A key is required to open this door. Okay. Sepertinya kita harus cari kunci, guys. Menarik. Liftnya nggak bisa sih, karena electricity nggak nyala. Okay. Dimana sih ruangannya? Mbak, nampak kunci nggak, Mbak? Kunci pintu. Nampak kunci nggak? Kunci. Ini nggak ada kunci lo. Oh, ini. Aha, I got the key. Wah, kiamat sih. Itu kaget sih tadi gue, guys, sumpah dah. Ini game bender-bender. Jangan ada yang lewat lagi. The door is unlocked. Oh, tangga. Sepertinya kita harus ke atas, guys. Oke. Mana sih ruangannya? Ini nih, persimpangan kayak gini nih. Oke, aman sih ini. Cuma ada kursi sama ranjang. Aduh, guys. Berapa sih ini? Berapa sih ini? Bisa masuk gak gue nih? Bisa masuk gak, guys? Bisa dong. Ini mulai asap. Oh, ranjang-ranjang doang ini, guys. Ranjang rumah sakit. Oke, nggak ada apa-apa. Mari kita keluar, guys. Tolong. Minta tolong, guys. Ini dihalangi, nggak bisa kayaknya, guys. Ya, betul banget. Tidak bisa. Oke.
Ada dua pintu. This room is perfect for waiting. Oh, di sini kah guys? Kita tunggu. But wait. Candle. Kita harus apa sih? Use the candle to light the room. Okay. Sepertinya kita harus nyalain lilin di ruangan ini. Where's the candle, man? Di mana lilinnya? Oh, ini. Terus satu. Nah, ini terang kan? Dua. Kayaknya udah disediain deh. Mana satu lagi? Guys. Satu lagi tempatnya mana? Candle-nya. Ada yang lewat tadi, perasaan gua. Ini. Nah. Tiga. Ada lagi gak? Oh, empat. Let's wait in the bed. Aduh. Gue disuruh tidur gak ini? Wait. Apa yang terjadi ini guys? Jam 3 lewat 5. Witching hour. Apa itu witching hour? Guys, oh center. Sekarang ngapain ini? Explore the hospital during witching hour. Kayaknya witching hour itu jam-jam terkutuk deh guys, ya kan? Halo, pintu sana terkunci kan? Jangan bilang bisa dibuka secara tiba-tiba. Tidak. Kita harus explore katanya guys. Aduh, jalan-jalan lagi ini. Ya kan? Oke. Ini masih terin ya, terkunci. Gue masuk sini lagi deh, boleh deh. Gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa guys. Yoyoy. Loh, tempatnya berubah ya? Tempatnya, oh oke. Gak berubah guys. Gak berubah sama sekali. Someone has barricaded this door. What? Oh my god, no guys. Siapa yang ngunci? Terus gue keluarnya gimana? Tolong! Terus gue keluarnya di mana? Aduh, gimana nih keluar ya? Coba gue kesana lagi deh guys ya. Udah lama mah kan? Gak ada apa-apa tuh. Oke. Kebuka dong ini. Saya gue mustak di sini guys. Gak juga guys. Gimana? Ada yang blokade, guys. Siapa yang matiin lampu? Aduh, gak bisa dinyalain lagi. Gak bisa. Oh my god, no. Lilinnya di sana dan ada catatan. Oh my god, the chosen yang terpilih dan di sana terbuka. Sepertinya guys, mari saja kita ke sana. The chosen, apakah gua the chosen one? Oh my god, no.
Oke lah guys, untuk episode Paranormal VHS sampai di sini dulu. Jadi kan kita memasuki rumah sakit yang terbengkalai ini guys ya, untuk investigasi paranormal yang ada di sini. Cuma ketika kita explore di rumah sakit ini dan memasuki lantai kedua, dan kita udah nyalain lilin dan menunggu jam 3 lewat 5, ada yang memblokade ini ya guys ya, pintu masuk kita, dan kita nggak bisa keluar lagi dari tempat ini. Dan terpaksa kita harus cari jalan alternatif guys ya, untuk keluar dari tempat ini. Dan yang pastinya ini banyak banget jumpscare yang ada di sini guys. Dan thanks for watching my video teman-teman. Kita akan lanjutin game yang super duper penuh dengan jumpscare ini di next video guys. I'll see you. Bye bye. Drop top, smoking, no cook in the hot box. Fucking know your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.